Hai guys, gue Zaki. Di video kali ini, sesuai judul yang kalian lihat, di video kali ini gue mau bahas bocoran event yang kalian tunggu-tunggu nih. Gue yakin kalian tunggu-tunggu, karena event ini pun gue tunggu-tunggu juga, boy. Kenapa? Karena kalian bayangin aja ya, beli semua skin di shop cuman 1 diamond. Skin Lightbone 1 diamond, skin Epic 1 diamond, special apalagi. Yah, bayangin aja semua skin di shop 1 diamond, ya kalian tinggal pilih yang kalian mau. Nah, dan eventnya itu pun akan hadir sebentar lagi di Mobile Legends loh. Jadi bayangin aja deh gimana serunya ya. Ya, event promo diamond atau yang kalian sebut diamond kuning is back. Jadi, gila, ada 2 kali event diamond kuning di 1 tahun ya. Jadi kemarin tuh kan udah ada ya event diamond kuning, yang event 515 yang cowo Brody Selena kan. Nah, itu tuh event promo diamond juga. Tapi itu yang pertama, dan ternyata ada bocoran lagi, muncul lagi event promo diamond ronde 2. Jadi tahun 2021 ini ada 2 promo diamond, bos. Eventnya 2 kali loh. Dan ya, di video kali ini gue mau bahas bocoran event promo diamond ronde kedua di 2021 ini. Ya. Oke, sebelum itu buat yang belum subscribe gue, buruan di subscribe dulu. Dan yang mau top up diamond, langsung aja top up diamond di Zaking Diamond. Toko top up punya gue, dijamin termurah, teraman, terpercaya. Ya, karena ini toko punya gue, dijamin ya, ya udahlah, paling murah lah dan paling aman dan cepat juga. Ya, event promo diamond atau diamond kuning, gue lebih enak ngomongnya diamond kuning loh. Udah tahu kenapa ya, diamond kuning gitu. Nah, jadi event diamond kuning ini adalah event yang dimana kalian nyelesain misi gitu. Nah, nanti kalau udah nyelesain misi, kalian tuh akan dapat item yang namanya promo diamond. Nah, promo diamond ini bisa kalian gunakan untuk beli skin di shop. Jadi kalian misalnya, kalian punya 500 diamond kuning. Nah, kalian mau beli skinnya Claude nih, yang ini nih. Nah, harga skinnya kan 594 ya. Nah, kalian punya 500 diamond kuning. Nah, jadi kalian tuh bisa beli skin Claude ini cuman 94 diamond doang. Ya, jadi fungsi diamond kuning yaitu sebagai diskonan lah. 594 kita punya diamond kuning 500. 594 dikurang 500 jadi 94 aja. Jadi ya, fungsi diamond kuning itu ya jadi diskonan aja. Makanya punya banyak-banyak diamond kuning biar kita bisa beli skin 1 diamond. Ya, gue yakin kalian semua udah tahu lah ya tentang diamond kuning ini. Ya, siapa tahu ada player baru, jadi gue jelasin aja tadi dikit. Nah, kapan ronde kedua event promo diamond ini? Kapan? Nah, gue dapat bocorannya ini. Jadi bocorannya ini masih gambar tema loading ML spesial ulang tahun ML yang kelima ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Ada beberapa hero Mobile Legends yang lagi ya kayak ada party gitu ya. Dan kalau kalian lihat itu ada kue ulang tahun, dan gue yakin kalian semua kayak nggak asing sama kue ulang tahun itu, karena kue ulang tahun itu adalah event misi yang kalian akan kerjakan. Kalau kalian kerjain event misi kue itu, kalian akan dapat promo diamond kuning. Nah, jadi itu aja bocorannya bang, cuman dari foto tadi. Kagak, itu bocoran terbarunya. Kalau mau tahu bocoran yang lebih lama, ini kalian bisa lihat. Ini itu adalah bocoran event yang akan hadir pada 2021 nih. Tuh, kalian lihat aja yang November. Tuh lihat, 11-11 Crazy Sale. Nah, jadi 11-11 Crazy Sale ini, itu tuh udah pernah ada tahun lalu, dimana itulah hari munculnya event promo diamond yang dulu-dulu. Dan kemungkinan sama event promo diamond yang ronde kedua di tahun ini itu juga akan muncul kalau nggak Oktober akhir, ya November awal-awal lah. Pokoknya bocoran terdekatnya, jadwal rilisnya Oktober akhir atau ya November. Ya paling telat November lah itu hadir. Tapi kayaknya Oktober akhir menurut gue udah rilis sih event promo diamond ini. Oh, lumayan lama ya bang ya. Ya lumayan lama, nggak juga sih. Kayak bulan depan ya itu paling udah mulai eventnya lah ya. Nah, sambil nunggu eventnya, gue mau ngasih tahu kalian eventnya tuh kayak gimana. Nah, jadi kemungkinan besar eventnya ini sama kayak event tahun lalu. Nah, jadi nama eventnya tuh kalau gue nyebut event kue gitu ya. Tuh, nama eventnya ini Double 11 Meal Creep.
di mana kalian tuh harus tinggi-tinggian kue atau banyak-banyakan poin di event ini. Ya mirip-mirip kayak event 515 yang kemarin, kalian tuh kayak ngelawan 5 player ML. Nah, terus 5 player ML ini kayak bersaing satu sama lain untuk banyak-banyakan atau tinggi-tinggian poin. Nah, cara tinggi-tinggian poinnya gimana? Cara tinggi-tinggian atau banyak-banyakan poin ya paling ada misi kayak bantu teman atau undang teman atau share. Ya mirip-mirip kayak tahun kemarin atau event 515 yang ya pas bulan Mei itu. Pokoknya misinya ini gampang banget. Ya intinya kalian harus jadi juara satu aja lah di event ini. Kayak kue kalian tuh harus tertinggi atau poin kalian harus tertinggi lah. Pokoknya harus sampai juara 1. Kenapa? Karena kalau juara 1 itu dapat diamond kuningnya banyak. Nah, oke. Okay. Selain itu juga di event double 11 mil creep itu nanti kalian tuh akan dapat item. Nama itemnya itu cake, kayak kue gitu. Nah, kuenya ini ada 2 ya, ada gold cake atau koin kah kue ya? Gold coin atau silver coin gitu. Nah, nanti kalian bisa tukarkan lagi di penukaran. Nanti akan ada penukarannya situ. Tuh ya. Kalian bisa nukarin skin atau diamond kuning, tapi gue saranin kalian tukarin diamond kuning aja daripada chest yang isinya skin. Kenapa? Karena kalau kalian tukarin diamond kuning, kalian tuh malah bisa bebas pilih skin di shop. Mau beli skin epic kah, lightborn kah? Soalnya kalau kalian tukarkan koinnya itu dengan apa? Chest yang isinya skin, itu tuh kalian dapatnya random. Jadi mending kita tukarin diamond kuning aja. Dan kita bebas pilih skin yang kita mau di shop, ya kan? Ya, pokoknya ini event yang gua tunggu-tunggu. Nah, dan juga pada tanggal 11, bulan 11 nanti itu akan ada yang namanya Crazy Sale. Dimana semua tipe skin di shop itu diskon. Kayak skin epic, diskon berapa persen? Kalau nggak salah 30 kah? Punya diskon, skin special diskon, elite diskon. Jadi kita tuh udah skin di shop diskon, kita bisa diskonin lagi pakai diamond kuning. Makanya ini event ditunggu-tunggu banget sama semua player ML. Ya, pokoknya yang udah rasain yang promo diamond tahun kemarin, itu gue yakin gak sabaran banget sama event yang ronde kedua ini ya. Ih, gila lah. Oh iya, dan juga gue jamin di event ini akan ada bug. Jadi semoga aja ada bug lagi. Yang pertama, semoga aja ada bug bot. Jadi kita gak perlu lawan player asli, kita mending kita lawan bot ya, pakai VPN semoga aja masih bisa. Dan yang kedua, semoga aja masih ada kode-kode bug yang akan di chat yang akan muncul di chat global. Kode-kode yang pakai spam-spam gitu, pakai auto clicker, yaitu seru banget dan ih, gua enggak sabar sih. Ya, jadi itu aja untuk bocoran event promo diamond 2021 ronde kedua ini. Kalian tinggal tunggu aja. Pokoknya kalau ada bocorannya, gua akan langsung upload ke YouTube. Jadi ya santuy aja. Pokoknya bentar lagi nih akan ada bocoran resminya lah di advance server. Oke, itu bocoran dari gua. Makasih lo yang udah nonton sampai habis. Gua Zaking. Bye guys.